Hari ini termeterainya kerjasama rasmi antara UMNO dan PAS. Kedua-dua presiden parti itu memeterai piagam kerjasama yang dinamakan Piagam Muafakat Nasional. Terdapat lima intipati utama dalam piagam tersebut. Majlis menandatangani piagam tersebut dilakukan pada Himpunan Penyatuan Ummah di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Piagam ini bertindak sebagai tata kelola kerja untuk kedua-dua parti bergerak dari sekarang hingga ke pilihan raya umum akan datang. Pertama, menjunjung dan mempertahankan keluhuran perlembagaan persekutuan. Kedudukan Islam, hak agama lain, hak bumi putra, bahasa kebangsaan, hak berharga majmuk dan lain-lain. Pertemuan hanya dalam perbezaan pendekatan dan salah faham dalam perkara cabang yang bersifat teknikal. Maka dalam menghadapi cabaran yang lebih besar, kita wajib bersatu. Komitmen kedua memperkukuhkan Muafakat Nasional melalui amalan musyawarah yang melibatkan pelbagai latar belakang kaum dan budaya. Ketiga, memperkasakan agenda Islam, Melayu dan Bumiputera secara tuntas dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Keempat, membentuk kerjasama dengan mengembangkan naratif Islam dan Melayu tanpa menafikan kepelbagaian agama, kaum, budaya sebagai paksi kestabilan politik, keharmonian kaum dan kesejahteraan negara. Komitmen terakhir adalah mengikhtiarkan tawaran baru untuk negara dalam meningkatkan tabir urus yang baik, dasar pembangunan yang inklusif dan sejahtera serta pengagihan yang menyuburkan keadilan sosial, merentasi batas warna kulit dan anutan. Mengambil panduan daripada Sahifah Madinah, Piagam Madinah yang menyentuh hubungan sesama Islam dan juga dengan bukan Islam. Permuafakatan ini mestilah bersifat permuafakatan nasional, bukan sekadar ikhtiar politik orang Melayu dan Islam atau demi kuasa semata-mata. Permuafakatan ini mestilah menjadi gerakan penyatuan nasional.